doktor yang pertama. Yeah. Doktor Halina, dan saya pun berasa gembira kerana dapat bersama dengan apa ni doktor. Mudah-mudahan kita dapat input-input yang lebih banyak lagi. Seterusnya, muslimin dan muslimat, saya mulakan untuk dengan kita menjawab persoalan berkaitan dengan masalah pendidikan seksual ataupun hubungan jenis ini. Dia adalah satu perkara memang disebut sebagai satu yang ada pada diri manusia, kecuali yang Allah jadikan dia itu cacat lah. Sama ada cacat baru dilahirkan ataupun cacat yang baru kena jatuh kuda misal kata. Walaupun kuda ada kuasa kuda, dia jatuh, dia tak ada kuasa kuda. Ada juga yang jadi begitu. Yang penting muslimin dan muslimat, sebenarnya kalau kita bercakap tentang nafsu ni, dia sebenarnya Imam Ibn Qudamah sendiri, dia meletakkan perkataan nafsu ini sebagai salah satu daripada anugerah yang begitu mulia daripada Allah SWT. Yeah. Perkataan asyahwat, zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatirin muqantarati minal dhahabi wal fiddah wal khaylin musawamati wal an'ami wal harf. Sampailah akhir ayat. Maknanya Allah jadikan konsep kehidupan manusia ini supaya kita hidup dalam keadaan indah. Zuyina, zinah ni maknanya cantik, indah. Macam kita pakai baju Melayu, kalau tak ada butang jadi tak indah. Bila ada butang baru jadi indah. Jadi begitu juga konsep yang kehidupan. Jadi Allah tak nak kita hidup tak ada rasa apa-apa, hidup tak ada rasa nikmat, tidak ada rasa sesuatu yang memberi kepuasan. Jadi sebenarnya Allah jadikan disebut zuyina linnas. Imam Qurtubi dia bincang perkataan zuyina linnas, kenapa ayat ni tak sebut zayyanallahu linnas, kenapa tak sebut langsung Allah yang menghiaskan manusia. Kerana rupanya nafsu ini walaupun ia adalah kurniaan Allah, sebenarnya di sebalik kurniaan Allah itu ada campur tangan asing, iaitulah syaitan. Imam Qurtubi kata zayyanallahu an-nafsa lil intifa biha. Maknanya Allah bagi nafsu supaya kita ambil manfaat. Yeah. Kalau tak ada nafsu, kita tak pakai lawa. Macam nafsu seksual misal kata. Imam Ibn Qudamah kata ada dua perkara sebenarnya. Bila sebut tentang nafsu, dia ada dua perkara. Yang pertama, supaya kita ada keturunan. Kalau tak ada keturunan, kalau tak ada nafsu, tengok perempuan selamba je, tak ada rasa apa-apa. Kalau dia kata, saya tengok orang ni tak ada berasa apa-apa, orang ni dedah aurat ke, orang ni buka aurat, serupa je, dedah aurat, tak dedah aurat, bagi saya serupa pasal saya tengok tak ada apa-apa. Yang sebenarnya, yang pertama yang dedah aurat tu dosa. Dia yang yang tengok yang tak berasa apa-apa tu sebenarnya ada benda yang tak kena dengan diri dia. Sama ada tak kena dari sudut iman ataupun dari sudut fizikal dia, mungkin jenis lemah, dia panggil lemah syahwah dia. Baik, yang penting itu yang pertama. Yang kedua, tujuan nafsu itu ialah untuk memberi satu gambaran. Kalau kita pandai menggunakan nafsu, nanti di hari akhirat, nafsu yang akan Allah kurniakan lebih hebat daripada atas dunia. Maknanya apa yang kita rasa sekarang ini, minta maaf saya sebut, kerana kita bercakap tentang nafsu. Memang hubungan inilah hubungan yang paling diminati oleh manusia. Sebab itu saya pernah sebut cerita Nabi Adam. Bila Nabi Adam diciptakan oleh Allah, seorang-seorang dalam syurga, Nabi Adam tengok malaikat, tengok itu, tengok ni, rasa tak puas. Sehingga kan Nabi Adam sendiri minta daripada Allah SWT dijadikan pasangan hidup. Ketika Nabi Adam tidur, tiba-tiba Hawa sudah tunggu di sebelah Nabi Adam. Tunggu, begitu. Biasa memang kalau suami tidur, isteri tunggu. Tapi kalau isteri tidur, kalau suami tidur, isteri tunggu. Kalau isteri tidur, suami tak tunggu biasanya. Jadi yang pentingnya di sini, bila Allah jadikan Nabi Adam, Allah jadikan nafsu pada Nabi Adam. Lalu daripada Nabi Adam beranak pinak. Nampak kita tengok proses itu. Dan proses ini adalah proses untuk mengekalkan zuriat. Dan dalam masa yang sama, kita sebut pada yang disebut oleh Imam Ibn Qudamah, tujuan dia ialah supaya kita tahu keseronokan ini. Kalau kita pandai guna keseronokan ini, maka keseronokan di hari akhirat lebih hebat lagi. Pasal apa? Salah satu contoh, ada seorang laki-laki nama dia Sa'labah. Sa'labah bin Harth nama dia. Dia ni orang Yahudi, beragama Yahudi, pasal dalam Yahudi ni pelik. Kalau kita nanti kita bincang, mungkin doktor boleh sebut tentang cerita orang Yahudi sikit, mengikut kajian doktor sendiri. Orang Yahudi ni dia pelik. Dia ada je pemikiran-pemikiran yang pelik daripada kebenaran.
Sehingga kan mereka pun berpendapat kalau masuk syurga, syurga ni masuk tak ada hubungan jenis apa, tak ada seksual, tak ada. Dan bagi dia tu benda tu memang tak ada. Jadi dia berpecah. Ada yang kata ada yang kata tak ada. Jadi kita tak ada. Kita semua, kita tahu semua orang nak bidadari kan. Maknanya bila nak bidadari, maknanya dia tahulah dia nak ada hubungan seksual dengan bidadari tersebut. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau setakat 100 orang tu satu pagi je. Ustaz Fasil, kita masuk syurga. Sebenarnya bila kita masuk syurga, ada riwayat menyatakan sampai isteri tu sampai ribuan. Ribuan orang. Ada yang paling kurang pun 72 orang. Paling kurang 72 orang. 72 orang. Jadi kalau setakat 72 orang ni Rasulullah beritahu kepada Sa'labah tadi, orang Yahudi. Pasal dia kata pelik kalau masuk syurga macam mana dah isteri ramai. Dia sentiasa mengandaikan dengan logik akal. Ini orang Yahudi. Dia sentiasa andaikan syurga pun dengan logik akal dia. Padahal kita ada kaedah syurga, benda yang tak boleh dibayangkan dalam pemikiran. Jadi Rasulullah beritahu kalau setakat 72 orang tu sebenarnya kemampuan seorang lelaki, inna rajula la yu'ta quwwatu mi'ati rajulin. Masuk saja syurga kita akan jadi power. Power dia berapa? 100 orang. Maknanya kalau takat 72 orang, Nabi kata itu pada pagi, sebelah pagi habis sama sedas itu. Jadi ini sebenarnya yang dikatakan nafsu. Nafsu dia sebenarnya Allah bagi untuk kita mendapat manfaat dalam bentuk ibadah. Sebab itu bila sebut kita bincang tentang nafsu, sampaikan mendatangi isteri pun dapat pahala. Kita yang sudah berkahwin, bila kita bersama isteri, kita dapat pahala sedekah. Terdekuk nak bagi duit, bagi cara lain. Peluk isteri pun dapat pahala sedekah. Tengok, sampai ke tahap begitu. Wa fil wudu'i ahadikum sadaqah. Dan begitu juga, mulianya tentang cerita bab seksual ni, sampai Nabi kata apa? Dalam satu hadis, Nabi kata, Nabi pesan pada orang lelaki, alaikum bishawabi an-nisa. Ya. Yeah. Kamu bila nak kahwin, cari perempuan-perempuan yang muda jelita. Muda. Jangan, ini pesanan juga. Kalau bak kahwin, orang lelaki, jangan dicari yang sama umur. Jangan cari sama umur. Seelok-elok cari yang lebih muda. 5 tahun ke, 6 tahun ke, 8 tahun ke, 10 tahun ke. Janganlah sampai 30 tahun. Payah pula. Yang penting, bila hubungan itu ada, Nabi kata apa? Alasan dia, Nabi kata yang pertama, li'annaha anzafu afwahan. Kerana mulut dia lebih bersih. Mulut dia lebih bersih. Yang kedua, antaku butunan. Kerana perut dia tu lebih acap kali boleh bersalin. Nah, macam mana nak bersalin kalau tak ada hubungan jenis? Yeah. Kan? Dan yang ketiga, Rasulullah kata, askhanu iqbalan. Setengah riwayat kata, askhanu akbalan. Maknanya dia lain-lain. Kalau askhanu akbalan, maknanya memang seksualnya panas. Kalau disebut askhanu iqbalan, maknanya kita panggil je, bukan dia mari melompat je orang kata. Dekat kita. Jadi itulah sebenarnya Islam memandang cerita tentang seksual ni adalah satu cerita ibadah. Sebab itu Rasulullah kata lagi, tazawwajul wadud al-wadud. Kamu kawinlah dengan pengasih dan orang wanita yang suka beranak. Pengasih apa? Bukan pengasih anak je. Dia kasih ada kita sikit-sikit, dia nak peluk kita sikit-sikit, nak peluk kita. Seronoklah kita. Yang suka bersalin. Kerana inni mukathirum bikumul umamah. Setengah riwayat kata mukathirum bikumul anbiya. Maknanya aku akan berbangga kepada nabi-nabi lain, aku dapat umat yang ramai. Jadi ini sebenarnya mesti melalui hubungan seksual. Jadi tidak ada istilah benda yang sepatutnya dikatakan tidak baik pada pandangan Islam tentang hubungan seksual. Cuma silap masyarakat je sekarang ini. Yang silap tu insyaAllah kita akan bincangkan. Yeah. Terima kasih banyak doktor. Begitulah saudara, penjelasan yang menyeronokkan. Bukan doktor lagi. InsyaAllah silap akan datang. Ustaz, satu pembincangan, satu penjelasan yang menarik. Ya. Dan sebenarnya Ustaz Wan dah mecah tradisi apabila membuka pembincangan kita dengan kata-kata tentang seksual. Dan ini yang dikatakan sebenarnya celik nafsu. Kita kan celik IT saja, kita celik nafsu. Tapi doktor, yang masalahnya bila dah umur meningkat pun tak celik-celik juga nafsu ni. Jadi dia datangkan masalah apabila kita ada masalah golongan remaja yang tidak boleh bimbing nafsu mereka ni sebab malu dari segi perbincangan yang terbuka. Boleh doktor jawabkan?
Terima kasih Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasihlah kerana menjemput saya ke apa membincangkan topik yang begitu hampir dengan saya. Kerana betul macam begitu Ustaz, kalau tak adalah nafsu ni, pakar sikit pun macam saya tak ada kerja. Sebabnya tak adalah orang nak beranak, tak adalah pula ialah anak-anak yang dikandung. Maka disebabkan oleh nafsu manusia ni, maka adalah satu bidang khusus mengenai penjagaan wanita yang hamil dan juga melahirkan anak. Saya nak lanjutkan sikit je apa yang Ustaz sudah sampaikan tadi. Sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-Quran, bahawa nampak bahawa nafsu itu juga akan dapat menjadi orang kata yang akan membezakan antara orang yang berjaya dengan tidak. Ustaz, kita tengok dalam surah Al-Mu'minun. Kalau kita tengok ayat pertama yang dan seterusnya itu, Qad aflahal mu'minun. Berjayalah orang yang beriman. Dia ada banyak kriteria dia. Dalam ayat 5, 6, 7 dikatakan bahawa waladhinahum lifurujim hafizun, orang yang mana kemaluannya dipelihara, dikawal, dijaga. Namun dibandingkan dengan ciri-ciri orang beriman yang berjaya yang lain, cuma satu ayat, yang ini dihuraikan lagi. Dalam ayat 6 dan 7, ila ala azwajim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, famani bataghaw wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Maksudnya kecuali terhadap isteri mereka atau pasangan mereka, ayat yang apa sepatutnya adalah pasangan. Maksudnya kalau ini wanita yang beriman, maknanya dia memelihara kemaluannya kecuali kepada suaminya, pasangan, dan juga budak yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka ini dalam hal ini tidak tercela. Namun barang siapa yang mencari selain dari itu, maka mereka inilah orang-orang yang melampaui batas. Jadi persoalan ni tadi soal menjawab apa yang Fasil nak tanyakan pada saya kan, bagaimana seorang itu Fasil dapat memelihara kemaluannya kalau dia tidak mempunyai ilmu? Kalau dia tidak mampu nak berbincang secara, orang kata kita bukan kita nak dapatkan keseimbangan membincangkan isu atau aspek seksual ini bukan dalam bentuk liberal hinggakan jadi galak sangat. Tapi tak juga begitu konservatif hinggakan ianya menjadikan kita dalam keadaan kejahilan, kegelapan yang juga akan mengundang masalah. Dalam aspek ini saya rasa ada orang yang melihat pendidikan seksual, kita zoom terus kat situ lah. Kadang orang nak jumpa sebut seks ni pun tak mahu. Saya, kalau saya berceramah, seks ni dah sedap merah pipi dia kan. Jadi ada orang yang rasakan, doktor tak payahlah kita ajar budak-budak ni bab-bab pendidikan seks ni kan. Kerana dia ada alasan dia. Dan dia punya orang kata dalil-dalil dia. Pertama, orang yang berpandangan bahawa pendidikan seksual ini meruntuh dan bukan membangun, dia merasakan bahawa mendidik anak-anak kita tentang seks akan hanya menggalakkan generasi muda untuk mencuba-cuba dan juga seterusnya mempraktikkan teori. Dalil dia tengok masyarakat barat. Kita katakan Yang kedua, mereka masukkan pendidikan seks ini adalah diimport dari barat. Ini bukan sesuatu yang asing dalam budaya kita. Kita tak cerita ni. Kalau kita tanya mak kita je pun, mak adik tu keluar kot mana? Cili mulut nanti. Dia terus menuju ke arah perbincangan itu seolah-olah begitu tertutup. Orang yang mengatakan pendidikan seks ini juga tidak harus diketengahkan, merasakan bahawa, alah doktor, masa saya dulu tak ada pun bab-bab ni, dapat pun 8 anak saya. Jadi saya katakan kalau dapatlah pendidikan seks, agaknya 20 anak tu. Kalau kita orang kata dalam perbincangan itulah. Tetapi hakikatnya anak kita hari ini, sebagaimana Saidina Umar katakan, kita harus mendidik anak kita untuk dihidup zaman dia, bukannya zaman kita. Jadi dalam zaman orang kata dunia tanpa sempadan ini, kita rasakan ramai orang yang merasakan dan menyokong bahawa pendidikan seks itu perlu diberikan. Orang yang menyokong ni ada alasan juga. Pertama, ilmu itu menyuluh dan memimpin. Kejahilan adalah musuh ketat manusia. Maka dengan itu, kalau kita nak dapatkan dunia ini juga dengan ilmu, nak dapatkan akhirat juga dengan ilmu, maka untuk mendapatkan kesejahteraan hidup kita, ada aspek seksual juga dengan ilmu. Yang kedua, Islam itu sendiri memberikan satu garis panduan yang cukup cantik. Bila saya berhubung dengan perkara ini secara dekat, kan saya tengokkan dalam buku Abdullah Nasir Ulwan mengenai Tarbiyatul Aulad, jelas. Budak prabalir, 7 ke 10 tahun, apa yang nak diajar? Mungkin 13 tahun ke 16 tahun itu adalah peringkat dia balir, mula balik. 11 ke 14 tahun. Kemudian 14 tahun ke 16 tahun, itu dipanggil remaja.
dan seterusnya remaja, dewasa muda. Ya, ini menunjukkan bahawa bagaimana Islam memberikan penekanan dan juga garis panduan. Dan akhir sekali, banyak kajian sebenarnya fasih. Bila saya baca kan, tengok rujukan, dia dapati bahawa kalau di barat, dia memang dah buat kajian. Kelompok ni dia baginya pengetahuan pendidikan seks, kelompok ni tidak. Yeah. Ya, remaja ni. Dan dilihat dalam tempoh 2 tahun, ada beberapa parameter yang dilihat. Ya. Satu, dia tengok berapa ramai antara kelompok ini yang mengadakan hubungan seks. Walaupun mereka baru umur 14 tahun, 15 tahun. Ya. Itu satu parameter. Kedua, berapa ramai yang hamil di luar nikah. Dan yang ketiga, berapa ramai yang menggunakan kaedah kontrasepsi ni ataupun merancang keluarga, ya, macam kondom ke ni. Ini masyarakat barat, ya, satu kajian yang popular di Holland. Ya. Yeah. Dia dapati kelompok yang mendapat pendidikan seks, seksual ini, satu, bilangan mereka yang mengadakan hubungan seks berkurangan. Ya, bila ditanya kenapa, kata saya hanya akan mengadakan hubungan seks ini pada umur yang lebih matang. Bila saya berjumpa dengan orang ini, sebab perbuatan saya ini begitu berisiko. Yeah. Dia kata macam tu, ya. Jadi apabila kurang yang ada mengadakan hubungan seks dalam kelompok ini, maka kuranglah juga kehamilan di luar nikah. Ya. Dan sekiranya adalah juga yang nak mengadakan hubungan seks dalam kelompok ini, mereka menggunakan kaedah merancang keluarga. Jadi dibandingkan dengan yang satu ni, Fasil, memanglah dengan ramai yang melakukan, disebabkan ramai-ramailah pula yang hamil di luar nikah. Saya bila berbincang tentang ini, saya memang cukup gerun nak membayangkan anak-anak kita hari ini akan dalam keadaan itu. Yeah. Jadi kita harus orang kata bijak, dan pada saya, rumusan saya pada soalan Fasil, pemahaman terhadap seks ini atau pendidikan seksual ini memang amat diperlukan dan harus diberikan. Ini hak anak-anak kita. Cuma sekarang ini kita tak bagi kerana kita tak tahu macam mana. Jadi perbincangan kita selepas ini mungkin bagaimana kita nak memberikan maklumat yang tepat, ya, dan juga maklumat yang dapat membimbing mereka, ya, dan bukannya sebagai satu yang meruntuh dan juga yang memusnahkan mereka. Yeah. Terima kasih banyak, Doktor. Mereka pilihan minggu ini, malam hari kan. Satu tanya-tanya, kenapa di mimbar akuliah ini menceritakan perkara-perkara yang melibatkan bahagian yang paling sensitif dalam tubuh manusia ataupun perhubungan diranjang? Tapi kami minta maaflah, sebenarnya al-kuliah bukan setakat membicarakan perkara-perkara tentang menguruskan jenazah atau sembahyang. Tapi kita membicarakan perkara-perkara yang membina ummah. Jadi sebenarnya, saudara, Jabatan Kebajikan Masyarakat melalui kajian mereka pada tahun 1998, selama 308 orang gadis bawah 18 tahun terlibat dengan pelacuran atau mengadakan hubungan seks ketika berumur 18 tahun. Jadi ini kira-kira 20 tahun yang lalu. Sekarang kita berada di tahun 2004. Jadi Ustaz, soalan saya, apakah di zaman Rasulullah SAW dulu tidak diajarkan cara penyekan seks ni? Ya? Apakah Rasulullah memperkenalkan larangan untuk melakukan hubungan jenis secara rambang atau tanpa bernikah ini hanya dengan mengutarakan hukuman-hukuman saja? Ya? Jadi silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya berkaitan dengan sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkaitan tentang soalan-soalan ataupun jawapan-jawapan Nabi terus berkaitan dengan masalah seksual. Sebenarnya masalah seksual ni juga kita jangan salah faham. Dia bukan sekadar maknanya hubungan jenis. Dia adalah berkaitan dengan keistimewaan jantina laki-laki sebagai laki-laki, perempuan sebagai perempuan. Masalah misal kata berkhitan, itu juga termasuk dari salah satu daripada perbincangan yang termasuk dalam masalah seksual, masalah nak mandi macam mana. Ini semua ada berlaku. Sehingga kan Aisyah radhiyallahu anha sampai satu tahap menceritakan beliau pun mandi bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan dia kata jauhkan sikit daripada aku kerana bersentuhan kaki, saling bersentuhan. Tetapi ada adab-adab dia. Cuba kita tengok apa yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha sendiri, ada lapik dia, bukan secara terus terang. Kemudian saya teringat juga, misal kata pernah seorang perempuan, Ummu Sulaim, dia datang. Dia ada satu masalah kerana dia bermimpi. Dia bermimpi, kemudian bila dia datang jumpa, ataupun tidak, dia sebenarnya dia tidak diceritakan dengan jelas sama ada dia bermimpi ataupun mungkin anak dia bermimpi. Yang pentingnya dia datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena pada waktu dia. Kena pada waktu ketika Rasulullah ada bersama dengan isteri Ummu Salamah. Ummu Salamah isteri Nabi ada di situ. Lalu dia tanya salah satu soalannya, dia tanya kalau perempuan bermimpi, adakah dia pun kena wajib mandi? Kena wajib mandi. Jadi Rasulullah jawab secara terang, "Na'am, iza ra'atil ma', kalau dia nampak air,
nampak air. Air dalam hadis yang lain, pernah orang tanya macam mana air perempuan. Rasulullah terangkan pula, airnya berwarna kekuningan sikit berbanding dengan yang laki-laki berwarna keputihan dan pekat. Yeah. Jadi ini semuanya benda yang sensitif kita nampak. Yeah. Tetapi Rasulullah melihat juga sebenarnya keperluan siapa yang bertanya, keadaan masa ditanya. Jadi ini perlu diraikan. Jadi sebenarnya, dan saya sebenarnya juga tak jumpa lagi satu perbahasan khusus Rasulullah bersama dengan kanak-kanak. Rasulullah mengajar tentang hubungan seksual ini. Mungkin ada betulnya juga kajian menyatakan berdasarkan kepada kata-kata Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Ali Khatibun Nas, ada hasabi uqulihim, kamu kena cakap dengan kadar akal dia. Dan Sayyidina Umar suruh kita mendidik orang berdasarkan kepada keperluan semasa. Tapi kita kena ingat, yeah, sebenarnya ada benda yang asas, yeah, benda yang asas, benda yang tak boleh berubah. Nilai, ada benda yang dia tak boleh berubah, ada benda yang boleh berubah. Yeah. Macam baju kan, baju Melayu juga, baju Melayu dia mesti begini, lengannya panjang. Tapi tiba-tiba ada juga yang berubah. Ada orang buat lengan cekik di sini. Mm-hmm. Yang penting baju itu tetap baju Melayu. Dia tak jadi baju Cina ataupun baju India. Kan? Dan itu adalah perubahan. Dia bukan perubahan pada struktur baju. Tapi pada sedikit di hujung sahaja. Mm-hmm. Perhiasan. Jadi sebenarnya kalau kita nak bincangkan masalah seksual ini secara begitu mendalam dengan anak-anak, sebenarnya ia adalah satu benda yang saya rasa pada pandangan saya, ia tetap satu benda yang kita tidak perlu berterus terang. Misal kata kalau anak umur 7 tahun tanya, baby keluar ikut mana? Pada saya kita tak perlu sebut. Kita tak perlu sebut. Pasal ada persoalan yang kita tak beritahu hari ini, dia akan tahu besok. Dia akan tahu. Dan kita boleh sekurang-kurangnya melalui cara berlapik. Ataupun melalui bapa kita, melalui bapa. Yang penting jangan ibu yang menjawab pada waktu itu, ada adab tak dia. Pasal percakapan pendidikan ini dia serupa dengan bidang dakwah. Dia serupa. Kenapa? Bila sebut bidang dakwah dan percakapan, kita nak cakap, kita ada rukun dia. Yang pertama, orang yang cakap tu siapa? Orang yang cakap tu siapa? Tak manis kalau seorang ibu nak bercakap dengan anak laki-laki dengan nadanya begitu, walaupun anak tu tak tahu apa-apa kan. Yeah. Tapi benda yang tak perlu tetap tak perlu. Jadi kemudian yang kedua kita kena tengok disebut topik percakapan tu sendiri. Mula-mula orang yang bercakap, kemudian topik percakapan. Yang ketiga, siapa orang yang kita nak berikan percakapan tersebut. Dan asalib. Asalib ini maknanya cara penerangan. Tak semestinya kita kena beritahu terus terang. Saya pernah kalau anak kita tu berumur 7 tahun. Tapi kalaulah anak itu perempuan, misal kata umur dah sampai 13 tahun. Okey, peringkat 13 tahun, kita tahu keadaan bahaya yang mungkin dihadapi. Kerana 13 tahun, dia sudah liar di luar rumah. Bukan saya kata anak kita tu liar. Maknanya dia sudah lebih berkomunikasi dengan masyarakat luar banding 7 tahun. Jadi waktu itu kita boleh tekankan. Tak jadi masalah duduk ibu dengan anak. Sebab itu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa muslimah. Seorang menuntut ilmu itu perlu kepada, wajib kepada seorang laki-laki ataupun seorang perempuan muslim. Kalaulah perempuan muslim itu sehinggakan suami dia tidak mampu untuk bagi pendidikan agama. Contohnya, suami dia tak mampu nak ajar secara bersuci, nak ajar secara apa-apa yang terbabit dengan masalah seksual untuk diterangkan kepada anak. Isteri boleh belajar di luar. Dan itu tugas isteri untuk menceritakan. Bukan, kita tak boleh buka benda sebegitu. Kenapa? Kita tetap masyarakat Islam, kita tidak boleh mengambil andaian kerosakan yang berlaku di barat itu, ubat yang sama kita nak guna. Dia lain. Kita tetap lain. Kita ada cara kita ada pengisian iman. Mereka berubat secara fizikal, akal, pemikiran, apa yang logik. Maknanya Ustaz menekankan di sini, kaedah tu tidak mungkin sama. Tidak akan sama. Matlamatnya. Tidak akan sama. Saya tertarik apa yang doktor ada sebut tadi. Bila pendidikan seks itu ditekankan, akhirnya ramai yang tidak melakukan hubungan seks. Tapi yang akhir sekali, doktor ada sebut, akhirnya kalau mereka nak lakukan juga hubungan seks, mereka akan guna kondom. Jadi kita tak nak. Kita yang ketiga ni kita tak nak sama sekali. Jadi kita tak boleh ambil satu acuan yang sama. Pasal kita dah nampak kelemahannya. Kita dah nampak di kelemahan di situ. Kalau kita ambil cara raya barat. Tapi kita bagi peluang pada pemanggil kita seorang ni. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Fauziah, ya? Ya, saya Puan Fauziah. Silakan dengan soalan Puan. Saya ingin bertanya, Allah telah memberi satu keistimewaan kepada orang lelaki dalam pengajaran seks melalui mimpi. Jadi bererti orang lelaki ni automatically dia akan tahu pengajaran seks apabila dia sudah akhir bahlil. Ya, yeah, ya. Yeah. Tapi sedangkan wanita tidak diberi kelebihan yang begitu. Ya. Yeah. Dan lagi satu, bila melalui mimpi macam ni, adakah itu mendatangkan satu, maksud saya macam kalau orang lelaki tu tidak mempunyai akal yang waras. Ya. Yeah. Dia akan merosakkan masyarakat. Ya. Yeah. Sekian, terima kasih. Ha, terima kasih banyak Puan Fauziah. Satu soalan yang cantik. Kita bagi doktor jawab dulu kepada Ustaz. Ya? Silakan doktor. Okay. Terima kasih. Pada Puan Fauziah yang bertanya, saya tertarik juga apa yang Puan katakan bahawa pendidikan mengenai jima ataupun hubungan kelamin itu bagi orang lelaki disampaikan terus dalam mimpinya. Ya. Saya tak pernah melihat dia dari perspektif inilah sebenarnya. Ya. Tapi saya rasa Puan Fauziah mengatakan dari aspek bagaimana seorang anak remaja lelaki sampai kepada baligh dia. Ya. Dan bagi orang perempuan, yang ini mungkin tidak ada. Kan? Dan adakah pada saya punya pandangan begini, kalau kita lihat dari sudut fisiologi ataupun perubatan, kenapa seorang remaja lelaki itu akan mendapat mimpi dan ilham ni? Ya? Sebenarnya hasil apabila anak tu meningkat umur 11 tahun, ya, dia dah mula menghasilkan sperma dia sendiri. Ya? Inilah dia pendidikan seksual yang harus diketahui oleh ibu bapanya. Jawab dulu sikit apa yang Ustaz Wan katakan, bahawa memang jelas sekali apa yang diajarkan di barat itu kita tak boleh ambil sebijik-sebijik, memang tak boleh. Kerana kalau kita lihat, apa yang Puan Fauziah katakan ini adalah sesuatu yang khusus kepada anak-anak kita di peringkat usia baligh. Kalau kita tengok dalam aspek pendidikan seksual mengikut perspektif Islam, ini adalah golongan remaja. Ya, 13, 14, 15, 16. Yeah. Okay. Jadi, anak lelaki kita ini rupanya, apabila dia dah menghasilkan sperma ni, sperma tu dia disimpan dalam satu tempat namanya epididymis. Yeah. Tempat ni fasil, tak boleh isi banyak macam air banyak ni. Ha. Ya, dia boleh hanya mungkin paling banyak 7-5 mil macam tu. Dan apabila dia sudah penuh, dia harus keluar. Nah, kita kena ingat bahawa untuk orang lelaki, ya, mengeluarkan air mani itu, dia kena ada rangsangan. Kena berbeza dari sudut anak perempuan yang baligh, head yang keluar, yang harus syahid dari sudut fiqh mengatakan dia ini sudah baligh, adalah head yang keluar secara pasif. Tetapi anak remaja lelaki kita harus boleh mengeluarkannya secara aktif. Maka rangsangan ini perlu dan datang dari sudut mimpi. Alang-alang Puan Fauziah bertanya ni, saya memberikan input, ya, saya yakin Ustaz pun akan memberikan input dia. Puan, hari ni anak remaja kita ada ramai yang tak mengharapkan mimpi ni untuk belajar. Ya? Maka didapati bahawa anak lelaki kita walaupun seawal usia 12, 13 ataupun mungkin 10 tahun, kalau dia sudah boleh merangsang diri dia, ya, melalui cara-cara kaedah, minta maaf saya nak kena sebut ni, ya, melancap, onani ataupun masturbasi, yeah, dan dia sudah boleh mengeluarkan air mani, ya, anak kita sudah baligh ketika itu. Oleh sebab itu yang saya kadang tu bimbangkan, kita ni duk menunggu long dah mimpi. Belum budak tu kata. Mimpi apa? Mimpi naik bukit. Bukit apa? Bukit berapit. Itu yang saya dengar sendiri lah kalau misalnya orang di Perak. Kan? Yeah. Tapi anak kita yang sudah boleh stimulasi atau merasakan dirinya sendiri, saya khawatir dia ni tidak akan bermimpi. Ya, dan ini ada implikasi dari sudut masyarakat kita. Kita dengar berita-berita budak seawal 12 tahun, 13 tahun sudah boleh merogol, sudah boleh ada hubungan seks. Remaja yang paling muda yang saya sambut kelahiran 11 tahun. Siapa bapanya? Budak 13 tahun. Jadi bila jadi saya rasakan kalaulah agaknya saya boleh kongsikan dengan para penonton kebimbangan saya, ya, berada di klinik, di ward tu, apa yang boleh saya buat? Maka saya mengambil pendirian bahawa memang kita harus adakan satu pendidikan seksual yang kita sulami dengan nilai, ya, dengan keimanan, supaya anak-anak kita, kalau yang 7 ke 10 tahun tu, kalau ikutkan ni, dia hanya ditekankan dua aspek, iaitu dari sudut aurat, malunya, yeah, dan menjaga privasi ibu bapanya. Ini dalam surah An-Nur. Ya, surah An-Nur ayat 58 memang katakan tiga masa itu. Ya, waktu sebelum subuh, ya, waktu zuhur dan selepas isyak.
nak masuk bilik ibu. Ya, itu untuk yang 7-10 tahun. Tapi bila dia masuk 11 tahun, kita kena ajar hit tu apa, niha ni. Ya, jadi saya kira saya tak melihat dia sebagai satu keistimewaan. Hari ini saya bimbang laporan yang saya dapat, budak 10 tahun, Fasil, duduk dalam bilik kelas 10 orang, seorang tu dia coach. Ya, dan ramai-ramai dia ajar macam mana nak menstimulasi diri masing-masing. Saya ingat khatan aja beramai-ramai, rupanya yang ini pun. Ini serius, Fasil. Yeah. Bimbang saya. Yeah. Ya, sebabnya ibu bapa sendiri tidak sedar anak dia tu dah balik ke belum. Wallahualam. Yeah. Ini kelebihan orang lelaki dapat mimpi pula, Ustaz. Ya, itu dari sudut apa ni, fizikal ataupun kajian sains. Dan sains sebenarnya dia tidak ada satu benda yang bersalahan dengan fakta daripada Al-Quran Karim sendiri. Dan perkataan mimpi ini disebut al-hulum, iaitulah ataupun ihtilam. Dia ada unsur-unsur kesyaitanan. Dan di sini adalah salah satu daripada satu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut maknawi yang kita tak nampak. Kita beriman dengan perkara yang gaib, ada rangsangan daripada bentuk yang didatangi oleh syaitan. Syaitan datang dalam rupa seorang perempuan yang cantik, kerana dia tahu manusia laki-laki tak kira, sebenarnya memang disuka tengok perempuan. Budak-budak pun disuka tengok perempuan. Anak-anak kita macam doktor beritahu tadi, saya tak tahulah sampai laporan sampai begitu. Tapi sekarang budak darjah satu dah ada dia minat pada orang tu, minat pada orang ni. Maknanya dia ada satu bentuk apa ni, keinginan daripada budak perempuan tersebut. Dan saya pernah diceritakan seorang budak yang berumur 6 tahun minta dicium oleh seorang pelajar, seorang budak perempuan. Budak laki-laki minta dicium oleh seorang budak perempuan. Sekadar cium bagi dia. Tapi itu adalah satu bentuk rangsangan yang ada. Mungkin dia tidak faham hubungan jenis secara langsung, tapi dia berasa ada tarikan. Sebab itu Rasulullah pun ada sebut, ma taraktu fitnatan adarra ala rijali ummati ala rijali ummati minan nisa. Aku tak tinggalkan satu cobaan yang cukup besar, yang paling mudarat ke atas golongan laki-laki selain daripada perempuan. Dan perkataan perempuan ini daripadalah budak kecil sampailah budak itu besar. Sampailah orang tua sekalipun, kecuali yang dikecualikan oleh Al-Quran, iaitulah golongan-golongan yang orang kata pencin lah, bahasa mudahnya pencin, yang sudah tak ada rasa keinginan Aisyah, dipanggil sinul Aisyah, maknanya sampai tahap umur yang tak ada rasa apa-apa dah. Jadi Islam meletakkan garis, kita sampai nak tengok pun ada hak dia. Macam kita tengok baru ni ada satu kes laporan, seorang nenek pun ada kena rugun. Sampai ke tahap begitu, tuntutan nafsu itu dilayan oleh setengah pihak. Jadi memang betul, kita melihat pendidikan yang ada sekarang ini perlu disulam seperti mana yang disebut oleh doktor tadi, disulam dengan iman. Tapi dalam masa yang sama, kita sebenarnya, kita lupa, memang mendidik ini, Rasulullah pun mendidik. Tapi kita kena ingat, kadang-kadang kita kena ada satu bentuk tindakan. Tindakan undang-undang, bukan sekarang tindakan undang-undang itu atas keluarga kita, tak. Atas mereka yang mendatangkan urusan, mendatangkan perkara-perkara yang boleh membakar. Seumpama filem-filem yang berunsur seksual, paparan-paparan majalah, ini membuka mata. Membuka mata, macam saya pernah terlihat satu ketika, saya pergi beli surat khabar. Lepas saya beli, saya berpaling, saya baca surat khabar, tiba-tiba riuh di belakang saya. Saya bunyi suara budak-budak perempuan sekolah menengah, saya ingat tak, tingkatan 2, tingkatan 3. Rupanya, dia tengok gambar The Rock. Tahu The Rock? Pasal The Rock tak pakai baju, pakai seluar dalam saja. Oh, badannya begitu. Saya dekat depan, tak heran. The Rock lagi hebat. Pasal apa dia tertarik? Kerana dia tertarik, dia tengok, dia kononnya ada satu pemikiran orang ini, dia mempunyai selain tubuh dia, tapi dia ada kehebatan dia ni. Kalau dicium, terbang saya. Begitulah contohnya. Jadi sebenarnya, itu yang kita kena sekat. Ini yang dikatakan tindakan undang-undang. Bukan sekarang tindakan undang-undang, kita nak bincang, nak ambil tindakan budak yang melakukan kesalahan tersebut. Sekarang ni, sebelum kita buat ke atas penjenayah, orang kata yang melakukan jenayah itu, yang menyumbang kepada arah jenayah itu, yang kita kena ambil tindakan. Jadi, pendidikan itu kena selari dengan tindakan.
Wallahu'alam. Terima kasih banyak. Diharapkan jawapan daripada dua ahli panel kita tadi memberi kepuasan kepada Puan Fauziah Karim, insyaAllah. Jadi Ustaz dah sebut tadi tindakan Ustaz ya, kepada mereka yang membawa ke arah tersebut. Tapi bagaimana agaknya kita balik kepada institusi kekeluargaan ibu bapa tadi ya. Kita melihat keinginan untuk melakukan seks itu, kita bekalkan kepada anak kita bahawa perkahwinan yang sah adalah caranya. Mungkin doktor boleh perincikan lagi. Saya rasa dalam aspek perkahwinan ini, kita sebenarnya menjuruskan ya, fitrah manusia ini, kecintaan kita terhadap yang berlainan jantina kepada satu institusi yang terancang, ya, institusi yang dimuliakan, mendapat satu kedudukan. Dan apa yang penting pada saya adalah satu jaminan bahawa apa yang akan berlaku kepada wanita ini atau lelaki ini, hasil daripada hubungan yang sebegini intim, akan ada dia punya, apa orang kata, hitam putihnya. Ya, maknanya pada saya, kalau saya pergi ceramah kat budak-budak remaja ni, selalu saya katakan, kita hanya boleh, ya, terutama untuk remaja perempuan, hanya boleh menyerahkan ya, diri kita ni, ya, maknanya berkongsi hidup kita yang begini mulia dengan orang yang sudah, orang kata, dia dah bagi tahu kat semua orang, apa jadi kat wanita ini, saya bertanggungjawab. Ya, jadi institusi itu cukup penting sebabnya saya sudah melihat banyak aspek yang boleh berlaku hasil daripada hubungan kelamin ini. Yeah. Okay, jadi untuk ini persediaan pra perkahwinan ini juga cukup penting ya, kerana kita lihat wama khalaqal dzakara wal unsa inna sa'ikum lasyatta. Penciptaan lelaki wanita ni usaha kita memang berbeza-beza dan perbezaan ini harus dapat kita rangkumkan, dapat kita raikan dalam perkahwinan. Ya, dalam aspek seksualiti inilah ya, memang orang lelaki mungkin orang kata tahap nak sampai pada tahap kemuncak cepat, orang perempuan lambat sikit. Nah, begitu ya. Dan dalam aspek lain, masalah seksual orang lelaki lain dengan masalah seksual orang perempuan ya. Tapi sejauh mana kita boleh berbincang bergantung kepada sejauh mana pengetahuan seorang tu terhadap fisiologi ya, dan juga psikologinya. Wanita kalau dia nak mengadakan hubungan seks dengan seorang lelaki dan orang lelaki tu nampak memang nak kat dia, dia menganggap, dia menginterpretasi atau menakrifkan itu sebagai satu komitmen. Ya, walaupun belum kahwin tapi dia rasa ini satu komitmen lah, orang ni memanglah sayangkan sangat dia. Orang lelaki tak macam tu. Itu sebabnya orang lelaki, saya minta maaf nak kata, boleh meniduri seorang pelacur dan lupa siapa entah orang tu dalam tempoh 5-6 minit saja. Orang perempuan tidak. Ini aspek-aspek ini cukup penting. Dan kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW juga amat mendidik ya, supaya terutamanya dari aspek bila apa satu hadis ya, yang dimahfumkan, barang siapa mengadakan hubungan dengan isterinya, banyakkanlah timbang rasa ya. Apabila kemuncak syahwat suami itu sudah dipenuhi mendahului isterinya, jangan tergesa-gesa ya, sehingga isterinya pula mencapai kemuncaknya. Dalam aspek ni kita lihat Rasul cukup mengambil berat tentang aspek ini kerana ini fasil adalah nafkah batin kita. Nafkah batin ni bukan orang lelaki je yang kena, yang orang perempuan pun ada haknya juga ya, dari aspek ini. Oleh sebab itu selalu orang tanya saya, doktor, berapa kerat yang normal doktor? Ya, itu satu yang terpaksa saya jawab lah. Ya. Saya jawab begini saja. Ya. Kekerapan atau tidak itu kita kena lihat dari aspek hubungan seksual ini sebagai satu nafkah batin. Macamlah juga nafkah zahir kita, nak makan, nak minum. Kalaulah misalnya kita ni dihidangkan satu makan yang sedap. Macam apa ya, katalah rendang tok yang sedap datuk kita buat ya. Setahun sekali jumpa pun tak apa Fasil, sebab dia memang sedap dan memang cantik dah ya. Tapi kalaulah katalah kita hidangkan hidangan itu, alahai, sama ala kata agaknya kopok-kopok yang dalam paket-paket tu kan, kita tak kenyang Fasil. Jadi sekejap lagi nak lagi. Jadi oleh sebab itu saya kira inilah perkara yang harus difahami. Dan keterbukaan suami isteri membincangkan tentang aspek ini cukup penting ya. Kerana, ini nak tutup dengan macam ni. Terutamanya tentang fasa kemuncak lelaki dan perempuan. Lelaki cukup jelas fasa kemuncak dia. Dan kita memang tahu selepas dia sudah keluar air mani itu, itulah tahap kemuncak dia. Wanita dalam sudut saintifik dipanggil mencapai tahap kemuncak dipanggil orgasm. Kan tanggungjawab dalam hubungan seksual ini kepada remaja-remaja kita bahawa hubungan itu tak habis macam itu sebenarnya. Gini, saya teringat ada satu kes yang pernah diadukan pada saya, seorang perempuan mengadu
apabila beliau berkelahi dengan ataupun berselisih pendapat dengan suami, suaminya akan mengungkit seperti mana yang disebut oleh doktor. Sebenarnya memang kadang-kadang laki-laki ni kalau kita pergi kat mana pun sebenarnya, tak kira apa bangsa, bila dia nak kahwin, dia nak cari perempuan yang mana lebih bersih daripada yang dia tengok yang seorang lagi, kalau dia ada pilihan. Bila dia ada pilihan, misal kata kalau dua-dua kotor, tapi yang mana lebih bersih daripada yang kotor tadi? Tapi kalau ada yang kotor dan yang bersih, dia nak cari yang cukup bersih. Maksud ustaz ni yang pernah buat hubungan jenis yang pernah berzina ataupun yang tidak yang belum pernah berzina. Jadi dalam kes yang saya nak sebutkan tadi, ini bukan zina. Tapi rasul zina dipanggil. Benda yang menyampai pada zina ni, dia cium. Boyfriend cium perempuan di pipi. Sekarang ni bila berlaku sedikit perselisihan, suaminya akan okey. Aku pernah cium kamu. Aku pernah cium kamu. Itulah nilai diri kamu sendiri. Jadi sebenarnya kita melihat dalam bentuk hubungan ini, masing-masing dia nak kena menjaga maruah. Memang kita kena ingat ini salah satu sebab itu masalah maruah ini adalah satu masalah yang haram dicerobohi. Sebab itu masalah zina ini hukuman dia terlalu berat. Hukuman dia terlalu berat sehinggakan kalau orang itu pernah berkahwin, orang itu jenis tak layak hidup dah atas dunia. Orang jenis tak layak, mungkin di setengah-setengah tempat memang tak ada hukuman rejam, tidak ada hukuman mati. Kan, walaupun dia dah berkahwin, dia berzina kan, tapi dia empunya diri, dia kena sedar dia itu adalah seumpama bangkai yang sedang berjalan di atas muka dunia. Kerana dia orang yang memang sepatutnya tak layak hidup. Dan begitu juga orang yang kalau yang tidak pernah berkahwin, dia kena sedar bahawa dia adalah orang yang layak dimalukan di hadapan khalayak ramai. Orang kenal dia ni siapa, dia orang yang bukan berzina, yang dirotan di khalayak ramai. Rotan, bila sebut rotan ni, pelajar kena rotan depan pelajar, depan sama pelajar pun rasa malu. Kadang-kadang masuk surat khabar nak marah kan. Tapi kita, supaya kita sedar, ini bukan depan pelajar, habis orang tengok. Jadi kita kena ingat masalah ini adalah masalah maruah dan juga agama. Sebab itu Islam didatang, dia nak jaga lima perkara. Antara dia nak jaga agama, dia nak jaga akal, dia nak jaga keturunan, dia nak jaga harta dan dia nak jaga maruah diri. Jadi ini semua adalah salah satu daripada tuntutan Islam yang wajib. Bila sebut wajib, maka dia ada cara pelaksanaan. Cara pelaksanaan perkahwinan itu adalah salah satu daripada cara yang akan membawa kepada pahala. Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi. Siapa berkahwin, dia menyempurnakan separuh iman. Maknanya, kalau dia berkahwin, bila dia berkahwin saja akad nikah, bila dia datang kepada isteri dia, dia makin menyempurnakan iman dia. Ini adalah salah satu daripada apa yang perlu kita sedar dalam hubungan jenis, tanggungjawab. Saya suka beri, saya alhamdulillah setiap kali saya kalau ada pelajar-pelajar dalam kelas, terutamanya perempuan, saya suka berterus terang. Walaupun betul memang kita perlukan kadang-kadang pendidikan kesedaran, walaupun saya tak cakap dengan pelajar dalam kata hubungan jenis, saya memberi amaran dalam bentuk apa akan jadi dengan kamu. Pasal sebagai seorang laki-laki, kita tahu apa perasaan seorang laki-laki, dan banyak melalui kisah-kisah juga kita tengok laki-laki ni, dia memang dia cepat melupakan dan dia suka mencari satu kelainan. Dia tak setia. Laki-laki ni dia cepat tak setia, dia cepat lupa. Kunci ni tak ingat dah kat mana kunci. Kalau tak jumpa, bukan dia yang tu, isteri pula kena marah pasal tak jumpa kunci untuk dia. Jadi itulah sebenarnya sikap laki-laki. Dan sebab itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut berkaitan dengan orang yang melakukan kejahatan pada waktu malam, kemudian disembunyikan Allah, dia dedahkan waktu siang. Ada orang perempuan laki-laki, dia kena fikir, yang perempuan ni, orang laki-laki ni dia ego tak habis. Bila biasanya laki-laki kalau dia melakukan sesuatu keji dengan seorang perempuan, walaupun dicium, benda itu bukan rahsia. Tak seperti perempuan, perempuan disimpan rahsia. Tapi laki-laki dia akan heboh pasal dia nak tunjuk dia macho lah, aku hebat lah. Jadi inilah sebenarnya satu perkara yang perlu difikir panjang oleh terutamanya gadis-gadis lah. Satu pesanan yang baik sebenarnya. Kita diperuntukkan 2 minit saja, doktor dan juga ustaz. Dalam 2 minit ni agaknya doktor sedikit, bagaimana kita menerangkan pendidikan seks yang sihat kepada anak-anak remaja kita? Silakan. Saya rasa dalam hal ini kita kena ingat, anak remaja harus kita santuni sebagai rakan.
ya. Maknanya ibu bapa kalau misalnya sebelum mereka nak memberi apa sajalah, termasuk pendidikan seksual, kita kena bertindak sebagai rakan yang dipercayai oleh anak-anak kita. Hari ini saya bimbang, ramai anak-anak remaja kita melihat ibu bapa ini sebagai musuh. Jadi kalau itu dah tingkat awalnya, jangan harapkan pendidikan seks, pendidikan lain pun tak sampai. Ya? Jadi jadilah rakan kepada anak-anak. Kerana sebagai rakan, kita akan dapat orang kata menyelami hatinya dan apa orang kata dapat melihat apa kemusykilan dia. Anak-anak kita perempuan tuan-tuan ya, ada banyak sangat kemusykilan bab ni. Tapi tak tahu nak tanya siapa. Ya, dari sebab tu kalau saya pergi ke ceramah anak-anak remaja, soalan tu saya selalu alukan soalan bertulis kerana mereka kadang segan kan. Tebalnya ha, fasil ya. Kalau saya simpan, saya bagi ke guru kaunseling dia. Ha ni dia. Soalan yang paling kerap mengenai masturbasi, ya, mengenai oral sex, dan daripada soalan tu saya tahu mereka memang dah pernah tengok video lucah ya. Dan mungkin ada yang pernah melakukan pun kalau tengok daripada soalan itu. Jadi anak-anak kita remaja ni, perempuan tuan-tuan, memang kita kena dampingi dia sebagai rakan dan sebagai rakan yang bijak. Maknanya yang boleh anak-anak kita luahkan perasaan dia. Dan insya-Allah dengan kebijaksanaan itu juga kita dapat memberikan input seksual ini mengikut kematangan dia, ya, mengikut kesediaan dia. Ya, kadang ada yang umur muda tapi dah matang. Ya, ada yang dah tua tapi tak berapa pula. Ha, jadi insya-Allah inilah saya rasa panduan yang paling perlu diikuti. Allah Alam. Ustaz sikit Ustaz. Ya, sebenarnya secara mudah ialah kalau kita lihat antara pendidikan yang paling perlu kita masukkan ialah masalah haram. Kita kena beritahu diri orang Islam ni macam mana pun, walaupun dia jahat macam mana pun, bila sebut haram, kurang-kurangnya hati dia terdetik juga. Jadi kita sebagai ibu bapa, kita kena tanyakan apa itu halal, itu haram dalam masalah seksual ini. Secara tak langsung, bukan maksud seksual ni hubungan jenis, dalam apa, bersentuh, senyum, ngorak, cium, itu yang kita tengok dalam TV, cium, kita tak boleh buat begitu, kita orang Islam. Kita beritahu, ini secara tidak langsung, itu pendidikan yang mudah-mudahan akan dapat membantu menjernihkan balik keadaan. Ya, terima kasih. Begitulah saudara, alhamdulillah begitu bertuah sekali kita pada hari ini. Kita dapat seorang doktor pakar sakit puan yang juga seorang puan, dan juga digandingkan dengan pakar daripada Universiti Islam Terbangsa ini, Ustaz Wan Suhur Bani Leman. Dan insyaAllah kami harapkan perbincangan kita pada hari petang ini akan memberi makna dalam kehidupan kita. Dengan itu, sehingga bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebahagian sifat mahmudah.